Ya. Oke. Sudah jelas ya teman-teman semua bahwa Dewan Perwakilan Rakyat kita ternyata hanya secara birokrasi, kita sudah masuk juga permohonan audiensi ke komisi. Hari Selasa itu kita minta hari Kamis pak untuk bertemu, tapi tidak satu pun anggota dewan ada di situ di ruangan ini. Pada mana pak? Tanya pak. Kita ada di ruangan, buktinya. Ini udah kita secara birokrasi itu kita ikutin, baik-baik kita ikutin, tapi juga hari dengar, nggak ada, nggak mau menerima, bahkan baru sekjen mau menerima kita. Dan hasil itu bapak-bapak nggak ditahu. Artinya apa? Di mana pak? Tolong bisa pakai hati pak untuk rakyat pak. Tolong pakai hati pak. Dan belum bapak ketahui kawan-kawan kita di luar menunggu dari seluruh Indonesia pak. Jadi mohon pak, itikad baiknya. Kita sudah itikad baik, sangat sopan masuk ke dalam. Meskipun bapak sendiri tidak tahu tentang kemarin, jangan sampai kawan-kawan kita yang di luar capek-capek itu kecewa pak. Datang-datang ke Jakarta. Terima kasih bapak Mas Indra. Saya lanjutkan saja bapak-bapak sekalian, karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwa bapak-bapak tersebut juga tadi hanya menyebutkan tentang masalah RKUHP dan RUKPK, padahal dalam tuntutan ini masih banyak RU bermasalah yang kami minta untuk tidak disahkan. Intinya, hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, karena hari ini kami merasa kecewa. Pertama, tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami untuk menuntaskan reformasi. Tidak boleh ada satupun orang yang mempolitisir agenda kami dalam menuntaskan reformasi. Kedua, bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Kemana saja bapak-bapak sekalian kalau misalnya kami tanyakan, tanggal 19 September kemarin kami sudah mengirimkan surat, tapi bapak tidak ada. Lantas kami kirimkan kepada sekjen, supaya sekjen mengirimkan kepada bapak-bapak sekalian, dan sekjen telah berjanji untuk akhirnya mengirimkan apa yang sudah kami minta. Ternyata bapak-bapak sekalian masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan masih tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih. Terima kasih bapak-bapak sekalian. Ya, terima kasih. Ini perhatian dari kami. Terima kasih kami tidak percaya dengan DPR, dan kami yakin bahwa pemberantasan korupsi itu harus terus dilawan. Dan kami yakin semua permasalahan di sini tidak bisa dibiarkan. Kami tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan tidak boleh sekali lagi teman-teman media yang ada yang mempolitisir agenda kami hari ini. Kami tidak percaya pada partai, dan kami tidak percaya kepada wakil rakyat kami yang justru tidak mendengar aspirasi dari rakyatnya. Hidup Mas Indra! Hidup!